Jadi hari ini kita mau ngebahas, mau mengupas tuntas tentang kehidupan pramugari. Enggak sih, enggak mengupas tuntas juga sih. Oke, pertanyaannya enak enggak sih jadi seorang pramugari itu? Iya, semua kerja pasti ada enak, ada yang banyak. Kalau menurut pribadi? Menurut gua sih, ya sama, 50% enak, 50% enggak gitu sih. Oke, jadi ada enak dan ada enak? Ada enak, ada enggak. Apa sih yang harus kita persiapkan nih kalau misalnya ada dari kita yang punya mimpi menjadi seorang pramugari? Contohnya kayak mental kita mungkin, atau apapun itulah. Apa sih yang harus dipersiapkan sebagai orang yang bekerjanya nggak di atas garapan gitu kan? Yang pertama sih, buat apply, buat jadi pramugari, gue nggak nyaranin lo harus kayak ke les apa sih setelah pramugari ya, karena itu benar-benar cuman kayak buang-buang duit sih. Karena memang ada ya, ada ada. Jadi lo bisa bisa sekolah di sekolah pramugari dengan bayaran berapa puluh juta, gue juga nggak tahu karena gue nggak berpengalaman. Tapi yang menjamin lo bakal bisa masuk di maskapai tersebut, sedangkan itu juga sama sekali benar-benar nggak menjamin. Jadi lo ya modal percaya diri aja, modal informasi-informasi yang lo dapat aja dari YouTube atau dari internet, dan ya udah coba, intinya coba. Bahasa Inggris atau oke ya, bahasa Inggris yang penting lo bisa paham gitu. Kalau di domestik ya, kalau di domestik intinya lo nggak lancar juga nggak apa-apa, yang penting lo bisa paham apa yang orang tanya, lo bisa jawab walaupun ngacak apa, tapi lo bisa berkomunikasi sama orang. Itu yang paling penting. Terus contoh nih, banyak banget yang pertanyaan kayak orang tuh kayak selalu nanya, boleh nggak sih gue ini minus, gue ini plus mata gue, boleh nggak sih sebenarnya itu jadi masalah nggak sih? Sebenarnya itu ada standar dari company masing-masing ya. Kayak di perusahaan gue kalau nggak salah itu maksimal 3, minusnya 3 kalau gue nggak salah ya. Jadi even lo punya 2 atau 3 juga kayaknya nggak apa-apa. Oke, okay, gitu. Jadi harus berbekal percaya diri, bahasa Inggris, bahasa Inggris oke. Yang paling penting sih kata gue percaya diri dan jangan berhenti mencoba, karena emang di saat lo mencoba lo pasti banyak saingan. Karena di saat lo mencoba sebagai seorang pramugari pasti saingan lo bakal bisa jadi apa ya, bakal bersaing dengan 500 orang atau 300 orang gitu kan. Jadi lo harus siap mental, percaya diri, karena bukan berarti yang cantik-cantik bakal menjamin diterima menjadi seorang pramugari. Kalau mereka cantik gak ada mental, gak ada wawasan juga sama aja. Gue juga pernah dengar sih ada rekan gue yang intinya itu sampai 8 kali mencoba menjadi seorang pramugari dan baru keterima gitu. Jadi dia itu emang gigih banget ya. Itu keren sih. Sebenarnya lu terinspirasi dari apa sih untuk menjadi seorang pramugari? Apa yang menginspirasi? Oke. Jadi sebenarnya gue dulu awalnya gak terinspirasi dari apapun. Malah sebelum gue coba pramugari, gue terinspirasi menjadi seorang polisi. Gila gak sih? Iya, gila banget. Iya, serius. Kayaknya 3 bulan sebelum gue lulus SMA, gue langsung mikir kayak, wah keren juga nih jadi pramugari gitu kan. Lo bisa jalan-jalan gratis, lo juga bisa ngerasain makanan-makanan enak dari daerah-daerah mana. Dan basicnya juga gue seneng ketemu-ketemu orang baru dan suka apa sih komunikasi sama orang-orang baru. Jadi ya udah, itu sih motivasi terbesar ya. Iya sih, siapa yang nggak mau traveling gratis sih? Iya benar nggak sih? Iya kan, siapa yang bisa ke Raja Ampat atau pergi ke India itu kan? Iya, gila ya, bener banget. Makanannya itu. Oke, terus nih ya, kayak tadi yang lu bilang kan, itu contoh salah satunya ya. Kehidupan pramugari itu selalu dilihat kayaknya mewah, enak. Hidupnya tuh hidupnya kemana-mana, traveling doang isinya. Nah sebenarnya ada nggak sih kesusahan kalian yang sengsaranya kalian itu apa sih yang apa sih dibalik kemewahan itu yang kita tidak sebagai orang awam kita tidak bisa melihat itu gitu loh, apa sih? Ya jadi jangan kalian lihat, pasti banyak orang nih yang ngeliat, oh lo pramugari di saat lo jalan di bandara lo terlihat wah keren banget nih, glamour banget nih gitu kan, cantik banget misalnya gitu kan. Tapi setelah lo masuk pesawat lo bakal menjadi apa ya, lo bakal menjadi seorang pramugari yang sesungguhnya. Maksud gue multitalent bukan sih? Multitalent juga, karena kenapa? Lo juga belajar tentang bagaimana caranya membantu kelahiran seorang ibu gitu kan. Terus juga lo membantu, kita juga belajar. Iya, kita juga belajar. Iya, serius.
tapi kita nggak benar-benar menguasai itu ya, cuman kayak menguasai satu subjek doang, satu materi. Apa sih bilangnya? Sebenarnya kalau ada sesuatu terjadi ya, tentang pemadaman api, tentang emergensi, tentang segala macam deh. Gue juga ya, dekompresi segala macam. Jadi kita benar-benar bahas itu, dan kita juga bukan selalu kerja kayak orang kantoran ya, yang just shift itu kan. Jadi di mana lu kalau tengah malam harus bangun? Iya. Jadi kita kan kerja sesuai schedule yang diberikan kan. Jadi kalau misalnya lo terbang itu pagi, lo bisa misalkan lo terbang jam 4, otomatis lo harus bangun kira-kira jam 11 atau jam, mungkin kalau rumah lo jauh mungkin jam 10 segala macam. Jadi lo nggak selalu kerja pada waktu yang sama. Dan itu yang agak melatih mental dan fisik gitu ya, apalagi iya benar. Jadi nggak selalu up schedule yang lo dapat tuh, nggak selalu itu aja, dan nggak selalu enak. Pasti ya penerbangan juga 24 jam kan, jadi lo bisa dapat jam berapapun gitu. Oke, dan soal kayak sebenarnya itu di cover nggak sih, kayak contohnya transportasi lu dari tempat dari tempat lu stay ke tempat kerja lu, itu di cover nggak sih? Jadi misal subuh nih lu harus sudah berangkat, pasti cari kayak, gue nggak mau sama merek sih, tapi cari transportasi umum itu pasti susah kan, maksudnya tengah malam subuh itu susah banget. Itu balik lagi dari company-nya masing-masing. Kalau di company gue sebelumnya, karena kita disediain mess, disediain transportasi, jadi yang tinggal di mess otomatis kita bisa pakai transportasi dari company. Tapi kalau kita tinggal di luar mess, ya itu tanggung jawab kita, karena kan emang kita udah dikasih itu dari company sebuah tempat tinggal sama transportasi gitu. Jadi kalau lo tinggal di mess ya otomatis semua di cover tempat transportasi. Cuma kalau lo tinggal di luar mess, ya itu balik lagi di lo sendiri gitu. Jadi itu pilihan masing-masing. Oke. Terima kasih banyak, Indri. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga bermanfaat buat kalian yang ingin banget atau punya mimpi jadi seorang pengusaha. Oke, jadi jangan lupa subscribe dan like dan komen dan follow Instagram kita. Oke. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.